Setiap orang tentu ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan dalam kondisi sehat. Pasalnya, nikmatnya berpuasa sebulan penuh tidak hanya mampu meningkatkan keimanan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, ada beberapa kondisi darurat yang membuat kamu harus membatalkan puasa demi kesehatan. Tanda-tanda sebaiknya membatalkan puasa demi kesehatan. Wajar saja bila puasa membuat tubuh terasa lemas dan tak bertenaga. Hal ini dikarenakan tubuh kamu tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama berjam-jam. Tanpa asupan makanan yang cukup, fungsi tubuh akan mengalami penurunan sehingga memicu berbagai penyakit saat puasa. Bila hanya sekedar dehidrasi ringan atau lemas, ini tentu bukanlah alasan bagi kamu untuk membatalkan puasa di hari itu. Masalah kesehatan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap pola makanmu yang baru selama bulan puasa. Lain dari itu, ternyata ada beberapa kondisi darurat yang membuatmu lebih baik segera membatalkan puasa. Sebab bila dipaksakan, hal ini dikhawatirkan akan membahayakan kesehatanmu. Dehidrasi parah. Dehidrasi adalah salah satu masalah kesehatan yang pasti dialami oleh semua orang yang berpuasa. Tentu saja, ini karena kamu tidak boleh minum dari setelah sahur sampai waktu berbuka, sehingga tubuh mengalami kekurangan cairan. Walaupun terkesan sepele, dehidrasi ternyata juga dapat membahayakan kesehatan. Khususnya pada anak-anak, orang tua atau lansia, penderita sakit ginjal atau penyakit kronis lainnya. Tanda dan gejala tubuh mulai dehidrasi meliputi mulut kering, kulit kering dan keriput, badan lemas, susah konsentrasi, kelelahan, susah buang air kecil, sembelit, detak jantung tak beraturan atau aritmia. Bila dibiarkan terus-menerus, dehidrasi dapat memicu diare, muntah, demam tinggi dan peningkatan aliran urin. Jika kamu mengalami salah satu atau beberapa gejala dehidrasi tadi dan terasa mau pingsan, segera minum air putih untuk membatalkan puasa. Kadar gula darah menurun drastis atau hipoglikemia. Puasa dapat meningkatkan risiko hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah. Hal ini sebenarnya wajar terjadi karena tubuh tidak mendapatkan bahan bakar dari makanan untuk diubah menjadi energi. Akibatnya, tubuh menggunakan asupan gula untuk menghasilkan energi sehingga kadar gula darah jadi menurun. Namun, bila terus-terusan dibiarkan, apalagi pada penderita diabetes, hipoglikemia dapat memicu komplikasi yang membahayakan kesehatanmu. Gejala hipoglikemia yang harus diwaspadai adalah badan gemetaran, keringat berlebih, lebih sering lapar, dan jantung berdebar. Bila kamu mengalami salah satu gejala hipoglikemia tadi, sebaiknya segera batalkan puasamu demi menjaga kesehatan. Berbukalah dengan minum teh atau minuman manis lainnya, lalu usahakan makan makanan bertepung seperti roti, biskuit, atau sereal. Hal ini dapat membantu meningkatkan kadar gula darah tubuh dan mengurangi gejala hipoglikemia. Pergerakan bayi menurun bagi ibu hamil. Ibu hamil sebetulnya tidak diwajibkan berpuasa karena tubuhnya sedang rentan. Namun bagi kamu yang tetap ingin berpuasa, sebaiknya pahami dulu kondisi kesehatanmu dan janin dalam kandungan. Jangan memaksakan diri untuk lanjut berpuasa jika kamu mengalami kenaikan atau penurunan berat badan secara drastis, frekuensi buang air kecil menurun, atau urin berubah menjadi gelap, merupakan gejala dehidrasi saat hamil. Sembelit, gangguan pencernaan, sakit kepala, demam, mual, dan muntah. Perhatikan juga gerak janin selama kamu berpuasa. Jika pergerakan bayi mulai menurun alias tidak seperti bulan-bulan sebelumnya, segera batalkan puasamu. Setelah itu, periksakan kehamilan kamu untuk memastikan bahwa kandunganmu baik-baik saja. Tidak dianjurkan dokter. Bila tubuh mulai terasa semakin lemas dan tak menentu, segera konsultasikan ke dokter. Dokter akan melihat kondisi kesehatanmu dan membantu menentukan apakah kamu boleh lanjut berpuasa atau tidak. Jika dokter menemukan adanya masalah kesehatan atau komplikasi tertentu, kamu tentu akan diminta membatalkan puasa sesegera mungkin.
Alih-alih menyehatkan, memaksakan diri berpuasa Ramadan dalam kondisi yang tidak memungkinkan justru bisa membahayakan kesehatanmu sendiri. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.